Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Advent yang ketiga, lilin yang dinyalakan berwarna pink karena ini menandakan hari sukacita. Oleh karena kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya sudah makin dekat, penantian itu sudah akan berakhir. Nah, saudara, ketika saudara tahu bahwa Tuhan Yesus segera akan datang kembali, bagaimana perasaan saudara? Ada sukacitakah atau justru cemas? Mungkin sama seperti sepasang suami istri yang menantikan kelahiran putranya yang pertama. Ada sukacita oleh karena sudah genaplah kandungan sang istri itu. Tetapi ada kecemasan, bagaimana dengan persalinannya, lancarkah? Bagaimana dengan anak itu, secara fisik sempurnakah, tampankah dia? Dan ada kecemasan-kecemasan yang lain juga. Saudara, ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, ada sukacita oleh karena kita akan segera berjumpa dengan Kristus Yesus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun, bila kita ingat, menyadari bahwa Kristus Yesus datang bukan lagi sebagai bayi yang lemah, yang tak berdaya, tetapi dia datang sebagai hakim yang penuh dengan kuasa. Nah, ketika nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang akan dia katakan tentang diri kita? Apakah Tuhan Yesus akan berkata, "Hei hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu"? Atau sebaliknya, "Enyahlah engkau karena aku tidak mengenal engkau." Saudara, masih ada kesempatan buat kita untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan supaya sukacita kita menjadi penuh. Apapun dan bagaimanapun perasaan kita ketika kita akan menyambut kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya, biarlah kita tetap menantikan dengan penuh harap. Kita menyanyikan. Kebaktian Minggu Advent yang ketiga ini
berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat Tuhan yang terkasih, minggu ini kita telah memasuki Advent ketiga. Dalam minggu Advent ketiga, kita bersama-sama menghayati tentang makna sukacita. Adapun tema pada minggu ini adalah bukan aku, melainkan Dia. Melalui tema ini, kita diingatkan agar sukacita Natal bukan terletak pada perayaan dan pesta Natal, melainkan ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, Sang Bayi Natal itu. Sehingga kehidupan kita penuh dengan sukacita dan menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita akui dosa kita. Ya Tuhan, seharusnya kami hidup di dalam sukacita oleh karena kami mempunyai Tuhan yang memberikan segalanya yang kami butuhkan dalam hidup di dunia ini. Namun ya Tuhan, sukacita kami menjadi tidak lengkap ketika kami tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Bahkan kami seringkali kehilangan sukacita, khususnya di saat pandemi COVID-19 ini, oleh karena bencana ini membuat penghasilan kami berkurang. Kami kehilangan kebebasan. Kami kehilangan banyak hal yang selama ini menyenangkan hati kami. Tuhan, ternyata selama kami berfokus pada kepentingan dan kesenangan diri sendiri semata, maka semua karya Tuhan, berkat-berkat yang masih Tuhan limpahkan dalam hidup kami menjadi tidak terlihat. Dan itulah yang menyingkirkan sukacita kami. Ampuni kami Tuhan, perbaharuilah pola pikir kami, supaya kami benar-benar dapat bersukacita di dalam Tuhan, dan bukan sukacita karena kami, keadaan kami yang menyenangkan. Terima kasih untuk pengampunan yang Bapa karuniakan kepada kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, setelah kita dengan kerendahan hati mengakui dosa kita, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita anugerah seperti yang dituliskan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Terima kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman yang telah menjadi manusia, pada saat ini kami hendak lebih mengenal akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan membimbing kami supaya kami bisa memahami akan kehendak Tuhan. Kami akan belajar dari sikap Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Allah untuk menjadi pendahulu bagi kedatangan Kristus Yesus. Oleh sebab itu, kiranya Roh Kudus berkarya di dalam diri hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, namun Tuhan berkenan memakai dia. Biarlah dengan kuat kuasa Roh Kudus dimampukan untuk memberitakan firman Tuhan secara benar. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan akan firman Tuhan ini. Dengan karya Roh Kudus, maka Tuhan akan membuka hati dan pikiran kami, membuat kami dapat mengerti dan berjuang untuk melakukannya, supaya lengkaplah sukacita kami di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami sekalian. Kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah bukan aku, melainkan dia. Dan tema ini didasarkan pada kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 hingga 8, dilanjutkan ayat 19 hingga 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Yohanes Pembaptis mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, 'Luruskanlah jalan Tuhan,' seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya,
mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes Pembaptis membaptis. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupannya sehari-hari. Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bila di Minggu Advent pertama kita diajak untuk menantikan kedatangan Kristus dengan penuh harap. Kemudian di Minggu Advent yang kedua kita diingatkan agar ketika kita menanti bukan dengan diam, melainkan dengan aktif. Melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan yang akan kita sambut kedatangannya. Dan kini, di Minggu Advent ketiga, minggu yang diwarnai sukacita ini, kita dipanggil untuk meneladani sikap Yohanes Pembaptis agar sukacita kita ini tidak diliputi dengan kecemasan. Yohanes Pembaptis diutus oleh Allah untuk menjadi pendahulu kedatangan Yesus Kristus. Nah, dia begitu aktif di dalam melaksanakan tugasnya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia lakukan dengan sangat baik dan sukses besar. Banyak orang yang mempercayai perkataannya dan meminta diri untuk dibaptiskan sebagai tanda pertobatan. Karena mereka mau mengakui kesalahannya dan bersedia untuk memperbaikinya. Saudara, sukses besar dan sangat populer. Namun Yohanes Pembaptis selalu sadar bahwa tugasnya adalah menunjuk pada Yesus dan bukan menunjuk pada dirinya sendiri. Tugasnya adalah memperkenalkan bahwa Yesus yang sudah datang, yang sudah berada di tengah dunia ini, ternyata Dia adalah Anak Domba Allah yang bakal disembelih sebagai korban penghapus dosa umat manusia. Saudara, melihat popularitas dari Yohanes Pembaptis, sukses besar yang didapatkan oleh Yohanes Pembaptis, maka orang-orang Yahudi di Yerusalem, berarti mereka adalah pemimpin-pemimpin Yahudi, mengutus beberapa imam serta orang-orang Lewi. Mereka adalah anggota-anggota pengawal Bait Allah yang selalu meneliti pengajaran-pengajaran yang disampaikan di Bait Allah. Nah, mereka diutus untuk menanyakan kepada Yohanes Pembaptis, siapakah dirinya sebenarnya? Apakah Yohanes Pembaptis adalah Mesias yang sedang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi itu? Dengan tegas Yohanes Pembaptis menjawab, "Bukan. Aku bukan Mesias yang sedang dinanti-nantikan." "Nah, apakah engkau Elia?" Karena memang di
yakini bahwa Elia yang sudah mati naik ke sorga, yang tidak melewati kematian itu tetapi terangkat naik ke sorga, ada kepercayaan akan datang kembali. Nah, apakah Yohanes Pembaptis itu adalah Elia? Yohanes Pembaptis menjawab, bukan. Atau nabi-nabi yang akan datang. Dengan tegas Yohanes Pembaptis menjawab, bukan. Saudara, sebetulnya ada peluang besar bagi Yohanes Pembaptis untuk dihormati, untuk dielu-elukan dan dirajakan sebagai Mesias. Orang akan percaya bila Yohanes Pembaptis mengakui bahwa dirinya adalah Mesias. Oleh karena pengaruhnya begitu besar, begitu banyak orang yang mengikut Yohanes Pembaptis. Namun Yohanes Pembaptis tidak mau berdusta. Dengan jujur dia berkata, aku bukan Mesias, aku bukan Elia, aku bukan nabi yang diharapkan akan diutus ke dalam dunia ini. Nah, kalau begitu siapa? Yohanes Pembaptis berkata, aku ini hanyalah suara. Suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Suara bukan suara. Kalau kita mendengarkan suara pejabat, wow, kita pasti dengarkan baik-baik apa yang dikatakan. Tetapi Yohanes Pembaptis berkata, aku ini cuma suara yang berseru-seru di padang gurun. Padang gurun adalah tempat yang sunyi, sepi, tidak berpenghuni karena sangat tandus. Berarti kalau berseru-seru di padang gurun, tidak akan ada yang mendengarkan. Berarti suara yang suara yang diremehkan begitu saja. Aku cuma suara seperti itu, kata Yohanes Pembaptis. Tetapi di padang gurun itulah Yohanes Pembaptis berseru-seru, luruskanlah jalan Tuhan. Saudara, dari pernyataan ini Yohanes Pembaptis mau berkata, orangnya yang bersuara itu tidak penting, karena dia cuma suara yang di padang gurun. Tetapi berita yang disampaikan itulah yang sangat penting, yang harus diperhatikan. Dan isi beritanya adalah, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang pernah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Luruskanlah jalan Tuhan, sama halnya ketika seorang raja hendak berkunjung ke suatu daerah kerajaannya, maka semua harus dipersiapkan, dirapihkan. Jalan-jalan tidak boleh ada yang berlubang, supaya ketika raja itu lewat tidak ada yang tidak sampai kejeglong, juga tidak sampai kesandung dan seterusnya. Nah, demikian pula Yohanes Pembaptis mau memberitahukan tentang tugasnya. Luruskanlah jalan Tuhan, berarti membongkar gunung-gunung tinggi hati, membongkar bukit-bukit kesombongan, dan kemudian menimbun, meratakan lembah pementingan diri sendiri, acuh tak acuh, serta sikap-sikap buruk lainnya, agar dapat menyambut kedatangan Sang Mesias itu dengan sikap hati yang benar. Saudara, mendengar pernyataan Yohanes Pembaptis, seharusnya utusan-utusan dari orang-orang Yahudi, mereka yang adalah imam-imam dan orang Lewi itu, seharusnya menyadari akan kesalahannya. Karena selama ini mereka merasa diri sudah benar. Mereka suka membanggakan diri karena mereka merasa berhasil menjadi pelaku hukum Taurat secara detail. Nah, seharusnya mereka menyadari itu dan kemudian bertobat.
Namun saudara-saudara, oleh karena hati mereka sudah diliputi dengan kebencian terhadap Yohanes Pembaptis, mereka iri melihat ketenaran Yohanes Pembaptis, maka mereka terus mengejar, mencari kesalahan Yohanes Pembaptis agar ada alasan untuk mengadili Yohanes Pembaptis. Oleh sebab itu, mereka melanjutkan pertanyaan. Bila engkau bukan Mesias, bila engkau bukan Nabi, mengapa engkau membaptis? Saudara, lagi-lagi Yohanes Pembaptis punya peluang untuk membesarkan nama dirinya. Namun, Yohanes Pembaptis tetap menunjuk kepada Tuhan Yesus, bukan menunjuk pada dirinya sendiri. Oleh sebab itu, Yohanes Pembaptis berkata, "Aku itu cuma membaptis dengan air. Tetapi dia yang sudah ada di tengah-tengah kamu dan tidak kamu kenal, dia itulah yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes Pembaptis punya peluang untuk mendapatkan nama besar, tetapi justru dia menempatkan diri serendah-rendahnya. Menjadi hamba Yesus pun Yohanes Pembaptis merasa tidak layak. Saudara, disinilah Yohanes Pembaptis memberikan teladan kepada kita semua, bahwa sukacitanya bukan ketika dirinya dipuji. Sukacitanya bukan ketika dia dihormati orang, melainkan dia akan memiliki sukacita besar ketika dia bisa mengajak orang-orang datang kepada Yesus Kristus dan memuliakan nama Kristus. Itulah Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, bagaimana dengan diri kita? Di manakah letak sukacita kita? Apakah sukacita kita boleh kita alami ketika semua keadaan baik-baik saja, sehingga pandemi ini sungguh-sungguh membuat kita terusik sukacitanya? Saudara, mari kita introspeksi diri. Di mana letak sukacita kita selama ini? Saudara, selama ini ketika aku melayani sebagai pendeta, ketika aku sebagai pemberita firman Tuhan, ketika aku sebagai penatua, ketika aku sebagai pemerhati, ketika aku sebagai pemusik, ketika aku sebagai pemimpin pujian, ya pelayanan apapun juga, saudara, sungguhkah kita bersuka cita karena apa yang kita lakukan untuk Tuhan agar Dia dimuliakan? Atau diam-diam secara terselubung, aku akan lebih bersuka cita bila aku dipuji? Saudara, ketika kita berkata, "Akulah hamba Tuhan," nah, sungguhkah kita bersuka cita oleh karena kita berhasil taat sekalipun penat dan berat? Seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, walau akhir hidupnya dia berada di penjara oleh karena dia taat akan tugasnya dengan berani menegur Raja Herodes yang berdosa. Namun, di dalam penjara itu ia merasa puas. Ia bersuka cita oleh karena ia berhasil membawa orang-orang bukannya datang pada dirinya, tetapi membawa orang datang kepada Yesus Kristus dan mempercayai bahwa Yesus Kristus itulah Sang Mesias. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Saudara,
ketika kita berkata, aku ini termasuk anak Allah. Nah, sukacita kita terletak di mana? Apakah kita bersukacita karena aku diberkati? Atau karena aku sudah berhasil menjadi anak yang membanggakan Bapa kita yang ada di sorga? Saudara-saudara, Minggu Advent yang ketiga ini menyadarkan kepada kita bahwa kedatangan Kristus makin dekat. Nah, agar sukacita kita ini makin meluap, diwarnai dengan syukur, mari kita gunakan kesempatan yang masih ada ini. Kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk memperbaiki hidup, untuk melakukan pelayanan dengan sungguh. Marilah saudara, kita selalu mengingat tujuan hidup kita bukan mencari hormat dan pujian untuk diriku, bukan aku, tetapi meninggikan Dia, memuliakan Dia. Biarlah itu yang menjadi tujuan hidup kita. Dan ketika kita terus-menerus memuliakan nama Tuhan, kita akan menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita, tanpa ada kecemasan. Tuhan memberkati persiapan kita menantikan kedatangan Kristus. Amin. Tetapi hanya Kristus yang memberi sukacita besar. Bukanlah ku, tetapi Kristus yang membuat hatiku bergema. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasul, dan bersama-sama menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, saat ini saudara diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur. Dan biarlah persembahan ini bisa saudara berikan via bank dengan nomor rekening yang tertera di dalam genta kasih ataupun yang ada pada penayangan. Saudara, biarlah saudara betul-betul memberikan persembahan yang layak untuk Tuhan yang sudah memelihara kita dengan sangat baik, bahkan yang sudah berkorban untuk menyelamatkan kita. Nah, marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang berkasih karunia, kami bersuka cita karena di masa sulit sekalipun kami masih dapat membawa persembahan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini. Inilah wujud syukur kami kepada-Mu ya Tuhan, yang senantiasa memberi berkat hingga kami tak berkekurangan. Kami masih boleh hidup sampai pada saat ini, itu karena kasih setia Tuhan di dalam memelihara kami. Tuhan, tolong kami agar tujuan hidup kami tidak bergeser. Jangan biarkan tujuan hidup kami berfokus pada diri kami sendiri. Kami mau belajar ya Tuhan untuk selalu berfokus pada Tuhan dan kehendak-Nya. Memberitakan kasih Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui kata dan perbuatan kami. Tuhan, pada saat ini kami teringat bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit, baik karena terkena COVID-19 ataupun karena penyakit yang lainnya. Kami tetap mendoakan bagi Pendeta Giovanni Sutanto. Dia tetap berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan yang sudah terus menyertai, memberikan kekuatan di dalam perjuangannya selama ini. Tuhan tetap akan menyertai keluarganya juga. Tuhan beri kekuatan iman kepada mereka. Tuhan, kami juga mendoakan untuk Dr. Anita yang sedang dalam persiapan untuk operasi jantung. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan karena penghasilannya berkurang. Kami mendoakan juga bagi keluarga-keluarga yang berduka oleh karena anggota keluarganya telah Tuhan panggil pulang. Tuhan, kami sungguh-sungguh mendoakan perjuangan anak-anak Tuhan demi kelangsungan hidup di muka bumi ini. Tetapi biarlah kami juga tetap mengingat bahwa kami harus memelihara iman percaya kami dengan melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat menyambut kedatangan Kristus Yesus dengan sukacita penuh. Tuhan, pada saat ini kami berdoa bagi pemerintah, baik yang ada di pusat maupun di daerah, yang terus berjuang menghambat penyebaran COVID-19. Kami bersyukur sudah ada obatnya, ada vaksinnya, namun biarlah kami juga terus belajar taat dengan protokol kesehatan. Tuhan, kiranya memberi hikmat kepada Bapak Jokowi sebagai Presiden, bersama Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dengan segenap jajarannya, di dalam menangani kesehatan maupun ekonomi, agar rakyat dapat tetap hidup sejahtera. Tuhan, kami serahkan gereja Tuhan ini di masa sulit. Justru biarlah kami semakin giat di dalam memberitakan kabar baik
yang datangnya dari Tuhan, agar umat-Mu ini boleh hidup dalam damai sejahtera juga. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mendengarkan doa-doa yang kami ucapkan, maupun doa-doa yang masih ada di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan akan mengabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami nantikan kedatangannya dengan sukacita, dengan penuh harap, kami alaskan doa kami. Amin. Saudara-saudara, berakhirlah ibadah kita pada hari ini, dan arahkanlah hatimu terus kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.